Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gembak Wareng Channel, tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cara menjaga produktivitas telur puyuh supaya produksinya tetap baik dan stabil di keadaan cuaca ekstrim seperti ini ya, karena ini masih musim hujan dan diiringi dengan siangnya panas terkadang di daerah saya ini. Jadi termasuk cuaca seperti ini adalah cuaca yang ekstrim dan sangat kurang baik tentunya buat puyuh petelur kita. Nah, penasaran bagaimana cara menjaga produktivitas telur puyuh supaya produksi telur puyuh teman-teman tetap baik? Silahkan simak videonya sampai selesai agar teman-teman bisa mengetahui dan memahami bagaimana caranya. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Alhamdulillah, bisa teman-teman lihat meskipun cuaca ekstrim seperti ini, alhamdulillah untuk produksi telur puyuh saya masih stabil ya, dan untuk produksinya juga masih bagus, masih di angka 90%. Nah, untuk telurnya, ukuran telurnya juga sama atau merata. Jadi biasanya kalau puyuh stres itu kebanyakan telurnya agak kecil ya. Selain itu, jika puyuh teman-teman mengalami stres itu banyak cangkang yang tipis ataupun cangkang yang tidak ada coraknya seperti warna coklat polos ataupun berwarna putih polos. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa puyuh teman-teman itu mengalami stres. Stres disebabkan oleh cuaca seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat, meskipun saya menggunakan pakan buatan sendiri atau pakan alternatif, tapi untuk produksinya alhamdulillah juga cukup bagus. Biarpun saya menggunakan bahan-bahan yang seadanya, tapi alhamdulillah untuk produksi puyuh saya juga alhamdulillah masih bagus ya, bisa menyamai untuk pakan pabrikan meskipun sebenarnya lebih bagus pakan pabrikan. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi untuk pakan saya ini adalah pakan hasil buatan saya sendiri, hasil dari pencampuran antara jagung, bekatul, konsentrat, dan satu karung pakan pabrikan. Dan untuk cara pembuatannya sudah sering saya videokan di video-video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan untuk bahan-bahan dan berapa takaran yang tepat untuk membuat pakan alternatif seperti yang saya buat ini. Jadi teman-teman silahkan menonton video-video saya sebelumnya yang belum menonton atau menyimak video saya. Ini telur selama 2 hari ya, ini belum saya ambil. Dan
Untuk produksinya, coba saya hitung. Kalau teman-teman nggak percaya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini udah ada 25 telur ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, dan ini masih ada sisa. Oh, sebentar, saya ambil dulu ya. Ini masih ada sisa 6 ya. 1, 2, 3. Jadi per harinya itu puyuh saya itu bertelur 28 butir. Ini untuk satu kotak puyuh saya itu berkapasitas 30 ekor ini ya kandang saya. Jadi satu kotaknya ini isi 30 ekor. Dan alhamdulillah untuk produksinya tadi bisa teman-teman lihat sendiri, masih di angka 28 biji per harinya. Jadi ini telur selama 2 hari. Ini telur selama 2 hari semua. Nah, ini telur selama 2 hari semua ya. Jadi produksinya alhamdulillah cukup lumayan bagus, meskipun saya menggunakan pakan pabrikan. Nah, di sini saya akan membagikan tips buat teman-teman untuk menjaga produktivitas telur puyuh di musim pergantian cuaca seperti ini. Ini kan sudah mau musim panas, akan tetapi masih ada hujan. Terkadang kalau malam hujan tapi siangnya itu panas. Nah, itu bisa membuat puyuh teman-teman itu stres dan kemungkinan bisa membuat penurunan produktivitas telur puyuh. Jadi teman-teman itu harus mengatasi atau menanggulangi supaya produksi puyuh teman-teman itu tidak mengalami stres. Nah, solusinya bagaimana? Kalau saya itu saya rutin memberikan jamu, baik itu jamu herbal maupun jamu pabrikan. Nah, jadi teman-teman itu sering-sering ya memberikan jamu. Kalau untuk jamu herbal itu teman-teman bisa memberikan selama 3 hari berturut-turut selama 1 minggu. Nah, untuk jamu pabrikan teman-teman bisa memberikan 1 minggu itu 2 kali, misalkan hari Senin dan hari Kamis. Nah, untuk sisanya itu bisa teman-teman berikan jamu herbal seperti yang di awal tadi, di awal video, yaitu ada temulawak, ada kunir, ada jahe, ada laos dan lain sebagainya. Pokoknya bahan-bahan herbal itu tadi tidak ada efek sampingnya. Kalau teman-teman membuat pakan sendiri atau pakan campur seperti yang saya buat, itu teman-teman bisa langsung menggiling atau mencampur bahan-bahan yang saya sebutkan tadi bersamaan ketika teman-teman menggiling jagungnya. Kan tetapi kalau teman-teman itu masih menggunakan pakan pabrikan, belum membuat pakan campur, itu bisa teman-teman buat dengan cara ditumbuk, dihaluskan, kemudian diperas dan airnya direbus terlebih dahulu. Setelah itu bisa diminumkan ke puyuh teman-teman. Itu kalau menggunakan pakan, menggunakan jamu herbal atau alami. Nah, kalau jamu pabrikan atau obat pabrikan, teman-teman bisa menambahkan Medi-X dan juga Vitastress. Untuk Vitastressnya itu perbandingan 2-1 lah, untuk Medi-X-nya itu 1 saja. Misalkan teman-teman memberikan 10 miligram, itu bisa teman-teman
tambahkan 5 gram. Misalkan 10 gram, teman-teman tambahkan 5 gram, itu saja ya perbandingannya. Jadi cukup lumayan mudah. Nah, itu saja tips dari saya untuk menjaga supaya produktivitas puyuh teman-teman itu tetap baik dan stabil. Jadi itu sangat penting ya, demi supaya kelancaran produktivitas telur puyuh teman-teman itu tetap terjaga. Itu adalah tips dari saya. Nah, oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.